perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengandung hakikat dan syariat antara dua insan. Perkawinan bukan hanya persatuan dua insan, tetapi juga merupakan pertautan antara dua keluarga yang memiliki nilai tertinggi dalam tatanan kehidupan. Perkawinan itu sakral dan suci, sehingga harus dilaksanakan dengan hati yang bersih dan jujur. Seperti pepatah Bugis mengatakan, Yami uala sapo, unggana panasae belo kanukue, yang artinya, yang kujadikan sebagai pagar dan rumah tangga adalah kejujuran dan kesucian. See you.
Thank you.
Bye.
Saudara Herbin, saya nikahkan saudara dengan Perawati binti Saharudin atas kuasa walinya kepada saya dengan mahar sebuah juta emas dari Kamisbah. Dibayar tunai karena Allah. Amin. Dengan mas kawin boleh sama dengan mas kawin maha boleh ya tentu dari yang iya mas kawin Saudara Herudin, saya nikahkan saudara dengan Perawati binti Saharudin atas kuasa walinya kepada saya dengan mahar sebuah cincin emas tunai karma Allah. Saya terima nikahnya Perawati binti Saharudin dengan mas kawin cincin dibayar tunai karma Allah. Bagus. Barakallahu lakum. Thank you.
banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan bisa, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Oh, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat dia akan berlalu, ku tak mahu mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, oh, andai ku mampu di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu
persembahan kami ini dari Pak Dupa sebagai penghormatan dan juga tanda kegembiraan keluarga. Hadirin, inilah hari Pak Dupa. Untuk menanti acara inti, maka corong kami atau waktu kami serahkan kepada panitia acara. Tidak berkias jalinnya lalu.
min ayati an halaka lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena hidayah dan taufiknya lah sehingga pada siang hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini guna untuk mengikuti acara perkawinan dalam rangka walimatul arusi. Allah taala dan mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati. Nah, baiklah kita bersama-sama membuka acara ini dengan diawali kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh adik kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama mari kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita sempat hadir di tempat ini serangkaian dengan pesta pernikahan Ananda Perawati mendapatkan Khairuddin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan anutan yang sempurna dalam rangka mengaruni kehidupan kita, baik kehidupan dunia lebih-lebih kehidupan akhirat nanti insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mewakili orang tua mempelai perempuan menyampaikan permohonan maaf bila mana di dalam pelaksanaan pesta pernikahan ini ada hal-hal yang kehilapan, dan itu adalah merupakan ciri khas manusia biasa. Kemudian ucapan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang rela telah membantu dan berpartisipasi sehingga pesta pernikahan ini bisa terlaksana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya masuk di nasihat di sekitar masalah pernikahan hanya sekelumit saja, Pak. Wahai pemuda, wahai orang muda, ya kemudian karena kemampuan untuk mabawini ini magay na korona sa baupan na upan na nang kataw mampu ni mabawi ni natunday akhirnya magkasulang yung hatu di wakay na bita pa si Jaki wikong ka na maka tapi ko di pagaga maka ni pabawi ni marone po rin palakay magkunray tatahan ito pakitan na di na nakakita-kita apaya tutukan lolo pitaway kakita-kita ya kupura ni pabawi ni tawe di na nakakita-kita. Makutur makunrei dari kupuran ipan lakai dia nawat di kita. Yang kedua sudah terpelihara. Ya dua pak eh anu makasulamana dari kudia ni jampai masih jah. Bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, minimal anang perlu ipiara aja nata pindra. Upana nata pindra ya ruanangi. Merumuk tu masulang ke keluarga ini. Merumuk masulang dan lebihnya kan. Aga yero nomorosi di nare kupuri pak babi ni morone kupuri pak laki makun raya harus lita arapu. Aga ya selita arapu harus saling kenal mengenal. Aga ilo nomorone na, aga ilo nabawi na, aga ilo na keluarga na, aga ilo na sumpuluh na. Paham mana ngiro aja nabawi ni ubang paham. Makuturu ini makunri tapa ini warone mi tapahangi yang pe wakne pahangi agan na parang lipahan ari kupuri pa bawi ni makuroni parang wi na pahangi rumah kunrei na makula iya rumah kunrei agan na manunjo ukur pahangi ro keluarga ter bawi ni ta agan na puilu maga karakter na maga sifat na maga tumakui ipahan keadaan na makunrei makuturu tapahatu iya ya loroni tamat lah iya kumakui biasa gak cacah kumakui upan yang nangka terjadi nanti si pahangir atau selebih dengan mereji itu jadi mereji sukses. Jadi kesuksesan yang pertama untuk mencapai kebahagiaan yang pertama harus saling kenal mengenal loroni pang sumpuloy tatambay sumpuloy di ibu jimana ngiru sumpuloy na lakita ibu jitu sumpuloy na bagineta. Yang kedua, nareku makan jangan ya si pahangan dari lana Allah bina ngengi. Timbul yang kedua, yaitu tahabbul. Agar ya setahabbul, timbul saling cinta mencintai.
tinggal rangerang gara waktu tebut timpar pak ya kau si tujuh mata kita terlumpan nih purana boting ya kau si tujuh mata kita babineta tu dicap biru cap biru kita cap biru tu berani cap biru tu makun rei iya naro aja nanti lega iya ru makai cap biru biru makai cap biru berani makai cap biru makun rei makan jak ni telak kena berani makun tu makan jak ni kau ini iya aja na pindra ya pak he menteri aku ya itu komite tani pindra ni ya ruh bapak na namalimani padahal na perhatikan miru iya melo ipiara pak he ipiara iya maka dari kebutin baru itu abiasan na koloni joka-joka si bawah abang ngata lepui matu aja na bainena maki na waroni miru kok capui cinta mencintai saling harga menghargai si pahak ki dan dari kemakanja ni ye makin Nabi taw sallallahu alaihi wasallam ya kong ka aga-aga tapuji ajamun tan liwalad amate tapuji ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna baghidaka yauma ma ya kong ka aga-aga tapuji ajamun tan liwalad amate tapuji jadi ko tapuji bila kita tapuji baineta ana tan liwalad amate tapuji mi ajana tan liwa ya wadingi tan liwa amate tapuji pun Allah taala Mage na kay nabita na peringerang asa ayakuna bagida kahauna ma wadi jaji yaitu mupuji lada yang aku kuah mungkin besok engkau tidak suka sebaliknya makotoro abgi bagida kahauna ma asa ayakuna habibaka yauma ma ya kongka agak kamu caca tutaku angka napagau sifatnya yaitu Hairuddin masalah salah aja mu tak kamu caca lada bisa berakang ini memang makwatu lah sebab iya tu kekeluarga angin dari yang berbeda melu ipah pada pada dari laki-laki dan perempuan jelas berbeda tetapi melu ipah pada pada pengelurangi jadi dari kemakannya ni sifahangi pasti timbul rasa cinta. Sekarang kita beralih kepada yang ketiga. Dari kumupa ni rasa cinta di antara kekeluargaan, mupa rasa cinta. Kanja kuat dingin menyamang, lewat di kusidak pe. Takarruk tetapi jangan takarruk saja kepada istri dan kepada suami, tetapi yang paling diharapkan takarruk takarruk ila Allah. Apakah we ali kalau ribu Allah Ta'ala ya kong kami lu mujamu kutu pasawai dulu kong Allah Ta'ala ya ku sidak pe ku sibak keluargamu ang kami lu mujamu pasawai dulu kong Allah Ta'ala buah menimawa dega tau mita kita tapi tetap kini tak kong Allah Ta'ala di dalam pemak ribu Allah Ta'ala gimana saja anda berada selalu si bawah itu jadi agi-agi milu tajama tak pasawai dulu kong Allah Ta'ala minimal bismillahirrahmanirrahim minimal bismillahirrahmanirrahim tapi kumilu kipas suku kumilu mendara kepala minu mendara kepala aja lah bismillah mawangi bercawi ni kepala makan dia muka tu lapangan ni dia kemakan dia perawati sakbara ki kakak baru-baru sekarang becek Nateng pola tala, ya na tuan pai makadai ku milu wiro ku takut di tona becek lapangan ni na milu mandara kapala minimal bismillahirrahmanirrahim tingeran. Kode ku malampe-lampe mupi masana-sana mupi tetambai wi doa ni bena syaitan na wajan ni bis syaitan na marasak tanah. Tak pala ipa Hairuddin. Pak Hairuddin mohon supaya dihafal itu. Allahumma janni bana syaitana wajan ya kodi itu leperang bismillah aja tak asal apa salah itu panang-panang nang kata usia lagi nengen jamai ya roja majamang nanti napa mulai bismillah minimal bismillahirrahmanirrahim roja majamang melo ya jamai pasawa ya roh pengalat ta'ala sila gak sila nasi bawah ya dia ini pasawa pengalat ta'ala ya kong kata umakwaro keluarga mapakwaro datakku munru darah nanti apa mulai si babi sa naruna uroane na rikumilo imita bainen a kami parelu na tanga bawa wita kalule makoko kobelo mita bainen modele padahal tina jaji ko modele bawa melo i tanga a kepala yang penting melo i tanga ya ko iya aja nomor 2 pi modele e nomor 1 ti modala e jor ini terutama ini makunre ier modala ta ya kong kata melo mita bawinen na modele bawa nita e na dega ka modala na sila daki
apa aja tu teh kita mak kau ambil lemak bawi ni sampai mak dia mau delik mi bawang dia kerik gaga mau delik nak kupak jilbab di kerik gamu delik naseng padahal tau tas salami man ni napai pilih agak-agak tas salami man ni apalagi kunala ni pikul itu naman rasa ki iya mena siapa mu delik jadi enakan nak ujung-ujung dah. Tetapi kumu dilek bawah, terbawah, lo salik. Ya dapat tahap pun harus saling cinta mencintai. Ya kumu bani tahap pun takarruk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agapi mundrini rukumunruni takarruk ila Allah. Makanya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya si sepungit sama sumpulun. Hari tawih. Mukbah ni tasi paham, mukbah ni saling cinta, mukbah ni saling mendekat. Ta'awun. Agaknya seta'awun, tolong menolong. Tak paham ini maku nerima, kena daya usukku, angka kekuranganku. Patuhi ini moroni, maka pasti tolong ini nyanyi. Suku ni tu pak, suku ni apa dia sah? Di situ kita bisa mengambil pemahaman maka manusia betul tak? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam makhluk sosial. Saling butuh membutuhkan saling bantu. Kebalan cewek itu yang dirawat bersama ketua di gagang tempuri. Angkai tempuri sehingga angkara biasa terjadi. Kebiasa terjadi karena rasa cinta terhadap istri. Gangkanya ya Rorone bersebab karena cintanya terhadap istrinya. Nalai sarang menyanyi wajib-wajib. Jadi ta'awun harus saling bantu membantu. Ia ku takut pirawati. Angka-angka matuk Pak Hairuddin. Maka dia lengah jincit di itu Tuhan duk yang kasih. Dia itu nanti nulis malai. Nulis bong malai. Minutum yang mitai. Anu tamak dia. Melomong aja ruisumroh. Minuto miatu mitai, maknanya apa betul-betul taat kepada suami. Di itu nadi nulai warwani, wewna dari nasir rumah kutur sebaliknya, makunrei makutur pak. Di nadi nulai itu pegawai rumah kunrei, tapi minuto mitai lakainya. Apa yang katanya itu lakai di sisa nami lo bantu bayinya. Maknanya ia minawat ditercapai keluarga sakina, mawat dawarahma, nareku agama topangi ke keluargaan. Malupi pak disengan nama kunreye, maluto pak disengan agama nama ronewe, toli silih peringerang, saling bantu membantu, sukses insyaallah. Tetapi ko agama dek gaga agama tunjangnya ro keluarga ro, namelo runtuh keluarga sakina tidak mutlak, tidak mungkin. Agama pada sebab iya tu agama yang naturuk mana lino akhirat. Lino akhirat tepahat piru pak yang ada makanya Allah binangin yang ada ku agama dorongi insyaallah apa iya ku tanya agama dorong itu napas sumisiba keinginan mega denis apa silangan kega kebutuhan kega keinginan tapi ku matang malung ni pak disa agama atau dua-duanya malung pak disa agama denis apa silangan kega kebutuhan kega keinginan. Dan kemakannya ingin berpahan niye, insyaAllah tercipta wajah ala bainakum mawaddata warahmah. Tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus kepada kedua pengganti yang sedang duduk bersandi di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma. Agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa.
sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Oh, apa kau mengerti ku sedih sendiri tanpa ada kamu? Ku merasa sepi, tak lama ku menantimu, diam sendiri setengah hati mencinta, ku sakit karenamu.